Ratusan wafer berisi potongan benda tajam berupa silet dan isi staples menggegerkan warga Jalan Cempedak, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Wafer itu dibagikan secara cuma-cuma oleh orang tak dikenal kepada anak-anak yang tengah bermain di sekitar halaman rumah. Seorang warga, M. Yasin, terkejut mendapat laporan dari sang anak setelah memuntahkan wafer yang menurutnya terlalu keras ketika dikunyah. Ketika diperiksa, wafer coklat tersebut berisi benda-benda tajam yang membahayakan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bangkapos.com. Simak juga video lainnya di YouTube, Facebook, dan Instagram bangkapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.